Selamat pagi, lagi olahraga, lagi pendinginan, jalan menuju pulang. Enak banget olahraganya. Satu, nanti pengen potong rambut sih. Ya. Kita menuju pulang, di sarapan dulu. Udah mulai rutin olahraganya. Oh iya. Nanti aja lagi. Selesai olahraga, sekarang sarapan. Breakfast. Kalau yang gue tahu, breakfast kalau orang barat breakfast ya berarti buka puasa sebenarnya. Fasting. Break. Jadi buka puasa lah. Jadi sebenarnya makan pertama. Jadi untuk pagi ini habis olahraga kita punya waktu sekitar yang gue tahu sih 20 menit. Sekitar 20 menit itu penyerapan tubuh lagi bagus-bagusnya, jadi sebaiknya makannya bagus, yang sehat. Sarapan gue pagi ini apa? Setengah sih tadi bekas makan. Dan susu kedelai. Biasa sih kadang gue beli susu kedelai yang murni. Biasa gue mesen sama tukang. Tukang kedelai, oh bukan, tukang keledai, enggak. Sama tukang susu kedelai, gue biasa mesen murni. Biasa kalau dijual dengan pakai gelas itu ada gulanya gitu. Kalau gue biasa murni, kalaupun gue mau tambah gula, gue pakai gula merah, bikin sendiri gue biasa. Jadi ini breakfast gue, ntar lagi semanggi cari sarapan. Cari makanan yang sedikit berat, gak apa-apa lah, masih pagi. Pagi siang, berat gak apa-apa. Mulai menuju malam, berat ya. Karena gue sedang meringankan diri sendiri. Sedang menimba ilmu, meringankan tubuh. Oke, oh iya, hari ini gue mau potong rambut. Dah. Potong rambut dulu. At rumah hijau. Lagi kerja. Lo udah potong rambut dong? Kata nggak? Nggak kata nih, udah. Emang dipotong dulu ini doang. Oke, gue mau lanjut ke lain. Selamat berakhir pekan bagi yang liburan. Selamat datang kembali. Gue mau lanjut ke lain.